ini yang L300 lama 2004 ke bawah. Bisa kan? Bisa. Bisa dapat. Kita akan berbagi yang nanti akan saya pesan untuk masak. Oke teman-teman, ini kabel body L300 yang lama, udah acak adul ini, nggak karu-karuan. Ini otomatis pemanasnya. Ini kumpulan soket relaynya. Ini soket lampu. Perbedaannya adalah ini untuk model yang lama dengan yang baru. Untuk yang baru dia soketnya lebih banyak karena ada sistem Euro 2. Mulai dari pemanasnya, ada sistem EGR-nya, makanya perkabelan L300 yang baru itu lebih banyak daripada yang lama. Ini dibantu teman saya, ya ini dia yang membantu saya untuk merakit kabel. Oke, ini sudah selesai kita rakit, sudah kita servis, sudah diperbaiki ya, sudah normal. Ya, inilah penampakan dari kabel body L300. Ini satu set sudah. Ini bagian tengah. Ini ke switch. Saklar ini. Dua ya, terus soket kelompok kabel yang besar ini dapat kunci kontak. Seperti itu. Lalu ada soket bulat hitam ini ke speedometer tiga ini. Di bagian sebelah kanan di bawah dashboard ini ada fuse atau screen. Ini sebagai pengaman untuk sistem kelistrikannya, jadi kalau ada yang konslet screen ini putus. Ini yang mengarah ke tabung vakum rem. Ini soket untuk lampu besar,
Di sisi sebelah kiri, di sini ada soket untuk otomatis pemanas. Ada box relay di sini. Ini otomatis sen. Untuk otomatis kedip sen. Ini relay lampu kota, lampu kepala. Ini untuk wiper. Kabel masa. Lampu kepala sebelah kiri. Nah, ini tabung semprotan kaca. Di bagian bawah ini soket yang masuk ke klakson. Ini yang masuk ke lampu-lampu belakang. Ini plus aki dan soket-soket kabel besar ini masuk ke relay pemanas dan starter. Ini di jok bawah, jok sebelah kanan. Dan ini yang terakhir, soket yang masuk ke injeksi pump. Ini ke filter.